Yo yo yo, what's happening guys? Hari ini hashtagnya di rumah aja karena hari ini kita mau mukbang ayam geprek. Dan kita mau kasih lihat kalian gimana sih cara masak ayam geprek di Amerika dengan bahan-bahan seadanya di rumah. Oh ya, hari ini gue pakai baju yang gue buat sendiri di vlog ketiga. Jadi kalian yang belum nonton, klik di sini ya atau di sini. Guys, jadi kalau kalian ingat di vlog kedua aku pernah mention. Aku pernah kerja di restoran di sekolah, jadi ini apronnya aku bawa pulang. Jadi untuk masak-masak supaya nggak kotor. Guys, jadi ini bahan-bahannya. Ada cabai, tomat, garlic, shallot, sama cheese. Cabai di Amerika segini sekitar 2 dolar. Garlic 1 dolar satunya. Tomat 1 dolar. Shallot juga 1 dolar. Sekarang aku mau siapin dulu cabainya, aku mau goreng dulu. Jadi cabainya segini untuk hari ini. Wow. Ya, kita juga akan menggunakan tomat ya guys. Oke, guys, sekarang bahan-bahannya semua udah jadi. Udah bawang, tomat, shallot, cabai. Semuanya akan aku blender pakai alat. Cuman aku mau goreng dulu cabainya sekarang. Tapi aku udah panasin minyaknya. Yuk kita goreng. Guys, kalian kalau masak cabai hati-hati ya, karena dia muncrat-muncrat. Guys, jadi ini digoreng sampai matang. Aku juga nggak tahu matangnya kapan, jadi pakai feeling aja ya masaknya. Baunya pedes banget, nyengat banget sampai ke hidung, sampai ke mulut. Oke, guys, sekarang kita mau blender cabenya, campurin cabenya, bawang putih, masukin semua, shallotnya guys, masuk, tomat. Oke, jadi semua bahan-bahannya udah masuk, kita mau blender dulu ya. Jadi kalian blender jangan sampai terlalu halus. Kita mau rada kasar. Matanya pedes banget, berair-air. Coba kalian bisa cium ini, wangi banget. Aku mau nyobain dulu biar tahu. Aduh, mataku sakit banget. Oke, aku mau nyobain dulu rasanya udah pas atau belum ya. Oh! Pedes banget guys. Kayaknya aku cabenya kebanyakan. Pedes banget. Cabenya kebanyakan guys. Aku mau tambahin tomat sama tambahin yang lain dulu. Ini bener. Pedes banget guys. Gila, bentar ya. Oke, ini aku udah tambahin tomat sama shallotnya lagi guys, supaya gak terlalu pedes. Jujurnya aku gak bisa makan terlalu pedes sih guys, tapi biar greget aja ya. Oke, ini aku mau cemplungin cabenya, aku mau goreng. Guys, jadi cabenya sekarang lagi aku masak. Ini wangi banget, guys. Jadi sekarang aku mau siapin dulu ayamnya. Aku geprek dulu. Biasanya aku pakai ini nih, tongkat. Jadi tinggal di kayak giniin aja. Kayak gini guys, dihancur-hancurin.
Guys, ayam-ayam di Amerika tuh gede-gede ya, guys. Aku nggak tahu mereka dikasih makan apa atau disuntik apa, tapi lihat nih, ini satu dada ayam segede gini, guys. Guys, ini sambelnya. Aku mau lulurin di ayamnya, kok aku jadi takut ya. Ini pedes banget soalnya. Tuh aku atasnya mau kasih mozzarella cheese. Terus habis itu aku bake supaya dia meleleh. Oke, jadi ini aku mau bake dulu supaya dia cheese-nya meleleh. Yuk kita lihat. Oke guys, akhirnya jadi juga. Gue lapar banget nih. Pengen nyobain. Lihat nih, cheese-nya. Ya? Fail. Cuman ini cheese-nya tadi udah meleleh. Terus aku tambahin itu lagi. Cabai lagi. Cabenya lagi. Ayo, kan. Ini guys, cabenya. Gila, pedes banget cabenya sih. Ya, pedes banget sih. Gila. Fix besok mancet-mancet. Yuk, cobain ya. Kan. Makan semuanya. Makan semuanya. Enak guys. Aku gak nyangka aku bisa buat cabai seenak ini. Cabainya pedes sih. Jujur. Ini enak loh. Enak guys, jujur enak. Tadi juga aku udah dadar telur supaya ada lauk lainnya. Soalnya ini pedes banget guys, aku takut sakit perut. Jujur aku gak bisa makan pedes soalnya. Kita juga sedia susu kalau kepedesan. Guys, tadi kalian udah lihat sendiri juga kan, harga cabai tuh di sini gak murah ternyata guys. Tadi aku hitung per 100 gramnya itu sekitar 2 dolar. Enak banget. Enak ya? Cabainya. Jadi hari ini sukses guys, bikin ayam geprek di Amerika dengan bahan-bahan yang ada di kulkas. Ini fix besok diare sih. Ntar perutnya panas sih. Nggak harus minum susu. Kayak aku dari pagi sengaja nggak makan. Tapi tadi sebelum mulai aku udah ngemil snack dulu supaya perutnya nggak kosong-kosong banget dan mau makan cabai. Keju ya. Kamu mesti tambahin cabai. Indo style guys, makan pakai tangan. Thank you.
Sambalnya itu bumbunya berasa banget, guys. Tadi aku tambahin garam, aku tambahin lada, aku tambahin kaldu sama tambahin micin jamur. Jadinya mantap banget. Guys, di sini ayamnya juga gede-gede banget, ayam Amerika. Aku tuh susah banget nyari ayam yang kecil yang kayak di Indonesia ya, ayam kampung tuh. Aku belum pernah ketemu sih. Tadi kalian udah lihat sendiri juga kan dada ayamnya segede apa. Kamu enggak tahu itu ayamnya nge-gym atau disuntik atau. Tapi ayam di sini segede gitu semua, guys. Jadi dagingnya baik banget. Guys, aku suka banget ada satu YouTuber. Dia makannya gila banget. Namanya Matt Stoney, kalian search deh. Badannya sekurus aku kayaknya deh. Cuman makannya gila banget dan cepet banget. Guys, ini by the way untuk makan kita seminggu ke depan ya. Jadi cara salah satu menghemat di Amerika seperti itu, guys. Aku tadi cabai kebanyakan sih, guys. Aku rada underestimate cabai Amerika. Aku pikir cabai Amerika nggak pedes, tau-tau mirip sama Indo ya. Pedes juga. Tulang muda nih ya, guys. Gue dulu main teler. Suapan terakhir, guys. Gila, guys. Akhirnya habis juga 8 potong ayam, 3 cup nasi, 3 telur dadar. Nyaman. Tapi salut sih sama orang-orang yang di YouTube itu. Ternyata susah juga, mukbang. Kenyang banget, guys. Perut kita sakit banget sekarang. Mungkin pedes juga. Jadinya panas banget perutnya. Dari tadi minum susu terus. Enak, seger. Ih, jorok-jorok. Oke, thank you for watching, guys. Kalau suka dan enjoy, jangan lupa subscribe, comment, and share. And kalau ada masukan, tolong kasih ide dan komen di bawah. And we will see you guys in next video. Peace out. Thank you.